Cedaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengibahkan tanah seluas 51 hektar untuk lokasi pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Regional Aceh di Janto. IPDN Aceh ini direncanakan akan mulai beroperasi pada bulan Maret 2019 dengan lokasi sementara di Kompleks Balai Pelatihan Kesehatan Aceh di Janto, Aceh Besar. Bupati Mawardi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera membersihkan lahan tersebut agar benar-benar siap saat dipresentasikan di Kementerian Dalam Negeri. Ini kita rencananya mau kita hibahkan ya pada pembangunan IPDN ya, sebesar ada 52 hektar yang sudah ready. Ini sampai saya ada Pak Sekda yang sangat mengerti, kemudian ada IPDN, kemudian ada Dinas Pertanahan Aceh Besar, ada Pak Asisten. Nah, jadi kita semua ini adalah bagaimana percepatan ya, percepatan supaya pembangunan untuk sekolah IPDN ini tidak ada lagi kendala. Jadi semua ini tanahnya yang insya Allah nanti akan kita presentasikan di Menteri Dalam Negeri supaya ada keyakinan bahwa kita tidak main-main dengan pembangunan ini, dan kita juga untuk pembangunan ini sangat siap. Ya, nanti IPDN ya, karena ini adalah tanah klaim kota, tanah Pemda, tapi belum kita punya sertifikat. Nanti juga dalam waktu dekat ini terus kita buat sertifikat. Insya Allah nanti dalam presentasi kita sudah kita sampaikan bahwa ini ada sertifikat. Ketika memang nanti di bulan 3 nanti sekalian penyerahan sertifikat itu untuk IPDN, penyerahan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa kita menyerahkan 50 hektar tanah ini kepada pemerintah dalam negeri, pihak IPDN untuk membangun sekolah IPDN yang juga sekaligus sebagai peletakan batu pertama di lokasi ini. Ya, di dalam sini kita yang di depan ini sudah ada rumah sakit ya, rumah sakit. Yang lain memang ini semua tanah kosong. Tanah kosong belum ada ini juga sudah kita bersihkan. Jadi supaya tidak ada kendala. Ini semua sudah ready lah. Nah, itu kita 2 km ya. 2 atau sampai 3 km lah, sangat dekat. Ada akses jalan. Kita sudah rencanakan jalan akses itu di, karena memang kantor bupati itu sama dengan ini adalah di pinggiran kota, klaim kota. Nanti kita buat jalan itu adalah kemari, tembus kemari. Memang ada jalan itu, tapi masih jalan mengikuti jalan lama yang masih belok-belok mengikuti apa itu nama kontur tanah. Padahal sekarang kita sudah bisa nanti cut and fill itu bisa buat kita jalan lebih lurus, lebih bagus dan lebih luas. Nah, ini sudah kita rencanakan nanti kita buat. Tahun ini. Kalau ini pembersihan di sini, ini ntar lagi ini sudah diperintahkan untuk terus dibersihkan. Ya. Maret itu gimana? Maret kita insya Allah praja sudah masuk. Dari IPDN yang masuk itu Maret sudah masuk sekitar 200 praja ke Kabupaten Aceh Besar, IPDN Regional Aceh ini sudah masuk prajanya. Jadi kita sebelum dibangun ini, kita menyediakan ada gedung Mapelkes dan gedung tenaga kerja Aceh Besar, itu digunakan untuk gedung sementara. Itu praja dari mana-mana? Praja dari Jatinangor, karena memang sistem IPDN sekarang itu adalah sistem regional. Penerimaan itu di Jatinangor, kemudian nanti mereka pada semester 4 baru nanti dia dikirim ke Papua, ke Aceh. Ya, kita bisa nanti di Aceh ini kita minta nanti ada sebagai jurusan pemerintahan atau keuangan. Supaya lebih keren lah. Kalau misalnya dengan fasilitas apa nama yang support center itu? Support center itu adalah fasilitas pendukung. Kita ada apa itu namanya wisma atlet. Kalau misalnya ada orang tua praja, dosen dari luar daerah nanti bisa menginap di wisma atlet. Kemudian fasilitas pendukung lain adalah kita adalah sport city, itu sport center. Kalau misalnya praja mau olahraga itu sangat lengkap. Kita ada di sana berbagai fasilitas olahraga dari atletik sampai panjat tebing, sudah ada di sana semuanya yang sangat lengkap. Gedung-gedung juga sangat besar, nanti juga saya lihat di sana. Kemudian masjidnya. Nah, jadi yang kita bangun nanti di Bapelkes dan di Dinas Tenaga Kerja adalah hanya musala saja dan tempat penginapan yang kita khususkan untuk praja putri aja lah. Seperti itu. Yang lain semuanya sudah ready. Kira-kira ada kendala? Insya Allah tidak ada. Karena memang kita lihat baik masyarakat, pemerintah, ya, dari media, kemudian dari BPN juga, semuanya itu mendukung.
TNI Polri dan DIM sangat mendukung, Kapolres sangat mendukung. Mudah-mudahan IPDN ini bisa berjalan dengan baik di Aceh ini, di Kesenian Jatuh. Mengalir terus, nggak ada kendala. Malah pucuk Krung Aceh itu ada di Kota Jatuh ini. Malah kita ingin membangun sebuah spam. Di sini adalah spam untuk air bersih yang bisa menangani kebutuhan air di Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena sumber air ada di sini semua. Pucuk Krung Aceh itu ada di Kota Jatuh ini. Internet bagus, bagus. Internet, listrik, semua bagus. Karena ini kota, nah, kota jantung. Ya, kota, ya, namanya kota kan. Tes internet sangat nih, cepat sekali. Ya, lebih kurang ya di Banda Aceh lah, lebih kurang sama lah. Ya, Pak Seda. Sawardi Ali mengatakan nantinya pintu gerbang masuk ke kampus IPDN Regional Aceh ini dibuka di depan jalan kantor bupati selebar 12 meter. Kehadiran kampus IPDN Regional Aceh ini nantinya akan menghidupkan Kota Jatuh, tidak hanya sebagai ibu kota pemerintah Aceh Besar, tapi juga sekaligus sebagai kota pendidikan. Apalagi Pemkab Aceh Besar juga menghibahkan 2 tahun lalu tanah seluas 30 hektar untuk pembangunan kampus ISBI kepada pemerintah. Di Jatuh juga sudah tersedia fasilitas pendukung, antara lain Wisma Atlet sebagai tempat penginapan bagi tamu dan orang tua praja IPDN, serta berbagai fasilitas olahraga di Jatuh Sport City. Dari Jatuh, Hari Mahardika, Serambi On TV.